atas kita sama perusahaan. Udah cukup, kita akan selesaikan masalah ini baik-baik. Halo, iya Pak. Semua satpam mogok. Kita semua pasti bantu ibu. Biarin kita bertiga aja yang nyari security 100 orang yang siap untuk kerja, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pasti Pak Ustaz atau Pak Haji mau daftar jadi satpam ya. Gua keluar tuh gara-gara lu pada ribut semuanya. Gua siram lu ya. Fatime. Ya. Alhamdulillahnya ketemu lagi dah. Iya, ini juga kata sengaja nunggu alamatnya. Enggak. Enggak gue. Kalau gue sih setuju-setuju aja, ada lu sama gadis. Yang penting lu juga kudu setuju nyak lu kawin sama tulang. Wah. Hah? Aku jadi saudara tirinya Gading. Tidak. Aku. Tidak mau aku. Aku ini. Ding, jadi nyari orang lagi enggak? Oh iya. Ya bentar ya, ayah sama anak-anak mau nyari orang buat jadi security. 100 orang. Ya, jangan ribet baik ya, Ding ya. Iya. Ayo. Come on. Kau dia. Aduh, Nang. Bagaimana kalau aku antar pulang sekarang, Inang? Boleh sih, Bang. Ayah juga takut pulang malam-malam sendirian, takut digoreng orang jahat. Tapi kan sekarang orang jahatnya bukan aku lah. Gak tahu kan? Ustaz, Manzur, aku tidak jomblo lagi sekarang. Yuk. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah, jangan cemburu, udah. Balik. Tadi gadis udah ngumpulin semua laki-laki di kampung ini yang masih nganggur buat interview jadi satpam. Kita tunggu di situ aja yuk. Oh, iya, depan pintu ntar lagi. Jodohnya lama lagi. Gadis. Ending, makan mancing. Alhamdulillah baik. Tumben lu datang kemari. Emang lu udah kerja? Udah punya duit? Ya alhamdulillah kan berkat doanya Encing juga. Alah, gua kagak percaya sama lu. Dosa lu bohong sama gue. Tampang lu aja masih kucel. Enang tulang, kau harus percaya kalau kita itu sudah punya pekerjaan. Buktinya kita datang ke sini mau memberantas pengangguran. Kita mau ajak pemuda sini bergabung menjadi security. Ya, terserah lu deh. Nyak tinggal ya. Gadis, hati-hati lu. Nyak. Gadis mana? Bentar, katanya tadi lagi siap-siap. Bentar ya. Wah, tingginya sih pas deh. Ini masih gres sekali nih. Siapa namanya? Hai, Asdi. Eko Wela Francisca Liberty Gunung Bromo Dardir Dudar. Lalu Eke Dina Waryawati Tekewer-kewer. Oh iya, kita-kita mau ngelamar di sini jadi sekuretong atau satpam. Boleh ya? Ciberdek. Aduh, banci sambar geledek. Buset lah. Kalau security seperti ini suruh jagain sepiteng bisa habis isinya. Ini ada laki-laki yang beneran apa? Ini kalau enggak kita bisa digaruh. Alika ya. Pose. Yey, kalau ngompol hati-hati ya. Belum pernah dicium sama dua princess. Cabut.
ayo kita mikir lagi dong, mikir lagi. Ini waktunya udah mau habis. Kalau misalkan kita gak dapet orang tambahan, perusahaan ini bisa bangkrut. Ya gimana lagi? Semalam kita udah ke rumahnya gadis. Ternyata kita bukan dapet orang, malah hampir digebukin bapak pelur kita. Sorry dah. HPG juga laki tuh, lain tuh orang. Pokoknya tulang lunak lagi. Bener kan apa yang aku bilang? Nyari orang itu gak gampang. Iya kok aneh. Kata orang zaman sekarang nyari kerjaan sulit. Nah sekarang giliran ada kerjaan nih, nyari orang yang sulit. Iya susah amat masa. Lagian pada sosokan sih. Eh, gue jamin 100% ya, usaha kalian semua pasti gagal. Tahu, palingan juga gatot. Lu berdua gimana sih? Bukannya di masalah ini justru loyalitas kita sama perusahaan diuji? Bantuin malah nyelain. Kayaknya gue kudu siap-siap ngambil duit perusahaan nih. Persiapan kalau Aman Company bangkrut. Ah, gue gak mau ikutan bangkrut. Bos, shh. HP. Oh iya. Tunggu sebentar. Mendengar syair lagu tersebut, kenapa aku jadi kepikiran Bung Beta? Lah, kenapa enggak kepikiran ajak Bung Beta aja? Maksudnya, nawarin ke dia? Iya, kan masukannya dia banyak. Prema. Tapi kan sudah insap. Oh iya ya. Yuk, Gadis. Bang Gading, ketemu Bung Beta dulu ya. Sebentar aja. Iya deh Bang, hati-hati ya. Iya Bang, tinggal sebentar ya. Ini kayaknya kita mau menjemput kunci atau solusi dari masalah perusahaan ini. Iya, iya. Iya. Kau pamit sama Gadis, kau pamit sama Ilma. Aku pamit sama siapa? Eh, Neng. Sampaikan pamitku ya buat Neng Rodiana. Makasih ya, Cik. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Beremak. Cepat pakai pos beta. Doa maning, doa maning. Pusinginnya, be. Shhh. Udah, tenang. Silent. Kita mau berdoa. Udah, berdoa. Ayo. Ya Allah. Hamba sudah bertobat, ya Allah. Hamba sudah meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak diridhoi oleh Engkau, ya Allah. Sekarang hamba mohon untuk mendapatkan pekerjaan bagi beta dan teman-teman beta. Tolong kabulkan doa ini, ya Allah. Hamba mohon dari hati yang paling dalam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada. Tiga sembrul. Apa semua? Tumben kemari. Kita mau ngapain sini? Ya, nawarin kerjaan gimana sih? Oh iya iya iya. Bung Beta, gini mau enggak jadi satpam di tempat kita kerja barengan? Ini serius nih? Iya, udah enggak perlu nyogok, enggak perlu pakai tetesan. Udah langsung ayo. Beta kerja lagi. Iya. Alhamdulillah. Cukup. Ayo berangkat duluan. Bang Togar ya. Ah, sama-sama Inang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Inang. Iya. Hei, lu jangan suka ceramah-ceramah deh. Apa maksud kau ceramah-ceramah? Aku tak ngerti itu. Lu soalim ya. Lu denger ya. Lu kalau jadi orang miskin jangan belagu ya. Pengen kawin segala. Lu cari duit dulu yang benar. Biar lu kagak numpang makan di rumah gua terus. Itu maksudnya maksud kau. Hah? Lancang kali mulut kau, kotor kali mulut kau. Alah, aku berani apa? Kesal, lo pulih kepala kami, nyawa ini. Hah? Mana yang maunya ya? Berhenti. Kalian berhenti. Udah, jangan berantem terus. Astagfirullahaladzim. Ini apa-apaan sih? Tahu Pak Ustaz, orang gila satu ini. Lo yang gila. Lagian Pak Haji, jangan menghina orang seperti itu. Itu nggak benar tuh. Nasib manusia itu hanya Allah yang tahu. Nah, siapa tahu nih Bang Togar besok-besok ini jadi orang kaya. Hah? Jadi orang kaya? Nggak mungkin dia jadi orang kaya. Langit bisa runtuh. Kayak apa? Kayak semangka paling palingnya. Astagfirullahaladzim. Akhirnya ibu datang juga. Bu, gara-gara kita nggak ada satpam, kita mengalami kerugian. Iya betul, Bu. Banyak paling masuk, karyawan kerja tidak disiplin. Pokoknya saya minta ganti rugi. Ya baik, Pak. Baik. Saya yang akan tanggung jawab semuanya nanti ya, Pak. Baik. Mana ini si Aldo? Dia harus bertanggung jawab. Kita tunggu janji Ibu.
Pak. Bu. Bu Nelly. Maaf, ini laporan keuangan perusahaan kita, Bu. Kok acak-acakan begini? Semenjak dipegang sama Aldo, semuanya jadi berantakan seperti ini. Aduh, gimana ya ganti ruginya? Mana keuangan perusahaan juga kacau balau. Yang sabar ya, Bu. Aduh, ada apa lagi tuh? Pasti mau nagih. Bu Nelly, ya Allah, ini gimana dong? Bu, bangun, Bu. Ini udah kita bawain, Bu. Ini yang mau kerja jadi security juga sama kita. Ini Bung Beta sama kawan-kawan, Bu. Beneran? Iya, kita, Bu, teman-teman kita. Beta mau kerja, semangat. Begitu. Ini teman-teman kita, Bu. Aduh, buruan. Panggil Bu Nelly, cepetan, Bu. Iya, Bu. Maaf, Bu. Ada apa, Bu? Tolong, tes mereka ketahanan fisiknya. Karena ini mereka katanya dibawa pilihannya dari Gading, Narji, Andika. Coba dites. Masukkan, Bu Beta, serang! Jangan malu-malu! Udah, cukup. Balik. Gimana, Bu? Udah terbukti, Bu? Bagus kan, Bu? Bagaimana, Bu? Hebat! Langsung! Bu, di belakang! Kirim ke klien perusahaan! Langsung kirim sekarang, Bu? Iya! Langsung! Ayo! Danik! Punya pacar kamu setiap... Langsung kirim ke klinik perusahaan! Iya, Bu, keren, Mak. Masur itu menghina bapak mau ini. Katanya bapak dibilangin orang miskin dan tidak pernah bisa kaya. Harga diri ku terinjak-injak, Ji. Aku lebih baik terinjak-injak kuda daripada harga diri terinjak-injak si Mansur. Pak, doakan anakku biar kaya, Pak. Biar aku balik, aku bisa menghina Haji Mansur, Pak. Aku akan doakan buat diriku sendiri, biar aku yang kaya. Kalau anaknya yang kaya, belum tentu anaknya bisa ingat bapaknya. Tapi kalau bapaknya yang kaya, pasti ingat sama anaknya. Itu benar, Pak Haji Mansur ngomong begitu, sesadis itu, tulang. Iya. Yang begini nih manusia nih, ingat gak kata Pak Kosim? Pak Kosim pernah bilang kalau Allah itu selalu meminta umatnya untuk selalu menjaga hati dalam kebaikan. Saudara hadirin sekalian, atas permintaan Ibu Nelly, saya selaku pengacara beliau diminta untuk menyampaikan pesan beliau.
Terima kasih banyak, Bu Neri. Salah, penjilat. Bentar lagi kawin. Bapak, aku pamit dulu mau tinggal di rumah Ibu Nelly. Sebenarnya aku juga tak tega meninggalkan kau sendirian. Tapi apa daya, hidup kau harus mengikuti takdir, Bapak. Wah, enak kali ku bicara sekarang soal takdir. Dulu kau tak pernah suka sama takdir. Karena dulu takdirku menjadi orang miskin. Aku tak mau lagi takdirku menjadi orang miskin. Aku ingin menjadi orang kaya, Bapak. Eh, lu ngapain sih bawa-bawa kaca, Ji? Karena selama ini cuma cermin ini yang membuat hidupku menjadi percaya diri. Ya iya, percaya diri. Kacanya berantakan begitu. Bapak. Orang-orang yang baru ngerasain kaya, banyak lagunya. Udah. Eh, Pak Mansur! Kita duluan, Pak Mansur! Pakai dada-dada sama gue. Sorry, Max. Bisa, gue bilang. Ya. Baik lu ya. Dik. Ayo, Ustaz. Ya, Dik. Kita jadi. Yang gue ngapain lagi di situ? Pakai ngantar-ngantar situ kan segala. Bikin gue cemburu aja. Itu togar terasa sama gua tebal gua. Aduh, maaf Pak Ji. Gak apa-apa Pak Ji. Tegang banget sih Pak Ustadz sama gue. Aduh ya Allah, kenapa sih gua sial banget? Kenapa gak sekalian sial sekalian ya Allah? Astagfirullahaladzim, Pak Ji jangan ngomong begitu. Lu permisi dulu lah. Iya, iya. Waalaikumsalam. Tuh kan? Saya bilang juga apa? Kalau ngomong tuh jangan sembarangan, Pak Haji. Omongan itu doa. Ini maaf sih gua siapa banget. Udah. Hati-hati, lihat kulit pisang tuh. Selamat datang di rumah kalian sendiri. Alhamdulillah. Silakan masuk, Den. Sembarangan saja. Namaku Narji. Bukan Raden. Yang ini Narji, ayo gading, oke? Den itu panggilan buat juragan laki-laki. Bukan Raden. Ah, norak lu. Tanya dong sama orang yang pernah kaya. Cih, kangen tuh. Betul itu. Rumah Bu Neri ini gede sekali. Dan mobilnya juga banyak. Mau satu tulang. Kau ini sudah untung. Kita sudah dibawa kemari. Kok banyak maunya sih? Silakan masuk, Den. Biar nanti barang-barangnya kita yang bawa. Gak usah repot-repot. Biar aku yang bawa sendirilah. Tenang saja, Bapak. Tenang, Narji. Nanti semua barang-barang ini akan dicuci supaya kelihatan kinclong. Dan nanti kalau kalian masuk kamar, barang-barang ini sudah siap, sudah bersih, dan kalian bisa bobo dengan tenang. Oke deh. Lagian lu berdua lupa.
Jadi orang kaya itu tinggal jalan semuanya. Nah, bajunya mirip yang di rumah lo ya. Ayo sekarang silahkan masuk. Ini gak apa-apa tinggal ya. Kayak itu pramuka gitu ya. Langsung ada. Silahkan Bapak. Alhamdulillah ya, kalau kayak gini punya ayah pasti gak ragu nih sama Bang Gading. Soalnya kan sekarang dia udah kaya. Kalian seneng juga gak? Ya, ikutan seneng. Tapi aku selalu berharap kalau mereka itu ibadahnya tambah meningkat walaupun mereka udah jadi orang kaya. Iya. Amin. Aku setuju banget sama kamu. Subhanallah. Hebat banget ya A Andika, udah tampan, rajin ibadah, kaya raya lagi. Aku tuh jadi makin yakin sama A Andika, apalagi kan A Andika juga nunjukin kalau dia teh suka sama aku. Mak, kamu tuh sebenarnya cintanya sama Andika atau sama Aldo sih? Semoga di sana kamu bisa mendapatkan jodoh seperti yang kamu harapkan. Kalau kamu sudah merasa cocok, minta aja sama Ustadz Qosim untuk dilamarkan. Hilma, Ustadz Qosim? Hah? Ustadz Qosim? Untan tadi tuh nanya apa? Ustadz Qosim. Ini kalian kok malah ketawa? Gak apa-apa. Gak dengar. Kamu ngelamun ya? Sopanlah kalian, Bu Neri aja belum makan. Main comot aja kalian ini. Lapar, aku punya adat kamu. Kalian pikir kalian saja yang lapar? Aku juga lapar. Tenung, sebentar. Selamat malam semuanya. Kalian sudah berdoa belum? Iya, lupa kita ibu. Kalau begitu, Andika ya yang memimpin doanya. Saya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Woi, lu makanya mau tidur lu. Itu lu tidur. Ya sudah kalau begitu berdoa masing-masing aja ya. Gak cocok kan mungkin doa lu, bikin pacar aja lu. Bismillahirrahmanirrahim. Wajurika minal husi wal bais. Salah juga Bu ini. Sudah mau masing-masing dong. Makan, ayo. Aku mau ayam. Kenyang. Tinggal tidur. Udah bersih semua. Nah, di sini barang-barang busuk saja bisa jadi kinclong. Aku yakin sebentar lagi muka si Andika kalah kinclong sama muka aku. Eh, lu kenapa diem aja mikirin apa lu? Ini lah, tak biasa gue bekasi. Norak sih, justru gue kangen tidur begini. Tidur kena AC, kasurnya enak. Aduh, insyaallah kuat badan gue. Kalau gitu aku yang selimutan ya. Aduh. Macam mana tuh? Belakang! Apa kau ini? Mau tidur di sini, di tempat kita bertiga. Aku tak mau tidur sendiri lah. Ya tapi jangan di sini, ini anak muda semua. Terus aku tidur di mana? Ada suapa, jalan dulu. Begini lagi, aku diusir sama anak. Pertama kali aku diusir anak. Aduh! Oh shit! Macam mana bapakku ini? Pak, aku tegakkan aku kedinginan. Tarik saya selimut. Dasar anak muraka, ngambil selimut seenaknya. Aku doain kau mimpi buruk sana kau. Orang susah mau tidur aja ribut. Oh.
Assalamualaikum warahmatullahi. Buangan es ini. Jam berapa ini? Astagfirullahaladzim. Sudah siang ini. Eh, bangun, bangun, bangun. Bangun, 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 bangun. Sudah siang, bangun, bangun, bangun. Bangun, sudah siang. Bangun, bangun, bangun. Buruan kita wudu. Bangun. Bangun. Terus wudu deh. Kita kamar mandi, kita wudu. Mau kemana ini? Gimana bisa sholat? Lihat, sudah siang ini. Sudah ketinggalan nih kita sholat. Kalau ada Kosim sih enak sih, dia bisa nanya. Kalau misalnya udah kesiangan masih boleh gak sih sholat subuh? Makanya ini juga gara-gara kita semalam makan enak, terus tidur juga enak. Lagi pula ruangan ini dindingnya terlalu tebal, tak bisa mendengar suara azan kita di sini. Ya Allah juga tahu kali kalau kita kesiangan ya. Iya, tapi sekali-kali aku pingin balik ke rusun. Biar keimananku tidak naik turun. Ah, yang penting kok kalian mandi-mandi dulu lah. Cepat kalian mandi-mandi. Jik! Ini luas, ngapain pula aku di sana bertiga? Ini aja langsung aku nyebur. Sadar. Teman-teman, terima kasih sudah selamatkan aku ya. Terima kasih juga sama Allah. Tadi subuh kita lupa untuk sholat subuh. Untung saja kau tidak mati. Kalau kau mati, pasti kau masuk neraka. Tidak mau aku, Pak. Lihat sih lo, main cuma jemur aja, kagak bisa berenang juga. Benar. Kau ini tidak cocok mandi di kolam renang seperti ini. Maaf, Pak. Aku bisa di sini, Bu. Kau mandi, pilih saja, Pak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ibu bangga kalian sudah rapi semua. Ada yang ingin ibu sampaikan untuk kalian? Hari ini ibu akan ke luar negeri untuk beberapa bulan. Lama kali ibu. Karena ada urusan bisnis. Dan ibu akan memeriksakan kesehatan ibu. Terus aman company-nya? Jadi saya serahkan aman company kepada kalian semua. Tenang bu, insya Allah kalau aman company ada di tangan kita bertiga, pasti makin maju. Setuju. Tapi saya minta Aldo jangan dipecat ya. Kenapa bu? Tapi kalau kalian ingin mengerjai Aldo boleh saja, tapi jangan dipecat ya. Setuju aku. Ya ada apa Hilma? Oh iya iya. Oke. Sepertinya ada tugas yang sudah menunggu kalian. Hilma sudah memberikan tugas untuk kalian bertiga. Siap. Siap. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat datang ke Bapak Pimpinan kami yang baru. Terima kasih. Macam mana kita dipanggil Bapak? Memangnya kita sudah punya anak? Itu karena sekarang kita udah jadi bos. Makanya kita kalau jadi bos itu harus punya style. Tangan satu tulang pinggang. Yang ini yang bergerak. Jadi kalau bos hanya satu tangan yang bekerja. Berarti? Aldo sama Sanip. Aldo? Sanip? Pak? Kenapa kau senyum-senyum sama kita? Ya,
kan bahwa bapak sekarang udah jadi bos saya. Jadi saya harus senyum, harus terus menghormati gitu. Oh, senyumnya cuma sama bos doang lu. Sama yang lain enggak? Wah, enggak benar karyawan begini nih. Kalau begitu, sekarang saatnya kita buat aturan yang baru. Jadi untuk Aldo dan Sanif, mulai hari ini kamu harus selalu senyum dan harus saling menghormati kepada semua karyawan yang ada di kantor ini tanpa terkecuali, mau di atasan atau mau di bawahan. Ngerti? Tapi ini peraturannya aneh. Masa saya harus senyum dan menghormati bawahan? Harusnya mereka dong yang senyum dan menghormati saya. Shhh, Aldo, Aldo, kamu harus ingat Aldo, apa kata Ustadz Qosim? Senyum adalah ibadah. Jadi kamu harus ibadah kepada atasan maupun kepada bawahan, Aldo. Betul, Sir. Lagian sekarang bosnya kita bertiga. Ya kalian semua harus nurutin apa kata kita. Nah, cium tangan dulu di luar. Sana nih, cium tangan. Cium tangan. Aduh, bolanya. Kau pikir kami tidak mendengar barusan kau teriak semprul? Kau menghina kita bertiga? Kita gak usah marah kalau kita dipanggil semprul. Karena semprul itu ada artinya. Sempurna, pemimpin, dan unggul. Tapi untuk pelajaran bagi mereka karena ngomong tidak pada tempat. Tapi boleh juga kalau memberikan mereka pelajaran dengan pekerjaan yang baru. Kira-kira apa yang cocok, saudara gadis? Enaknya sih berdua ini suruh bersihin WC aja. Sekalian sembilin patu-patu karyawan juga. Saya kan gak ngomong apa-apa, Pak. Masa saya juga dihukum, gak adil dong. Loh, ini namanya solidaritas. Di kantor ini dibutuhkan kerjasama antar karyawan. Kalian sahabat kan? Seperti kita bertiga. Kalau saya makan nasi, teman saya makan nasi. Kalau saya makan tempe, teman saya juga makan tempe. Kecuali aku makan sisa. Bukan kemarin. Apa kalian paham? Astagfirullahaladzim. Kalian kalau menghukum mereka jangan seperti ini dong. Keterlaluan banget sih. Shhh, Dek Hilma. Kamu harus tahu, Dek Hilma, bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Ini berarti untuk meningkatkan keimanan karyawan yang ada di kantor ini. Betul, Dek Hilma sayang. Ini namanya pendidikan mental untuk semua karyawan yang ada di kantor ini. Tidak terkecuali. Yang namanya aturan yang berlaku harus dilakukan oleh semua karyawan di sini. Karena peraturan tersebut itu berlaku untuk semua. Apa kalian paham? Nah, ini adalah pelajaran buat kalian berdua supaya tetap rendah hati dan juga menghargai orang lain. Bukan begitu? Jadi sekarang Insinyur Gading ya. Dan Profesor Narji. Iya, Dr. Andika. Sepertinya kita harus segera ke ruangan kita untuk membahas masalah yang lebih penting. Siap. Hadap kanan, gerak. Langkah terlanjur kaya, jalan. Astagfirullah. Pukul nih, Pak. Lama, Bos. Bagus kerja kalian, bersih kali. Terima ya. Terima kasih. Punya karyawan banyak yang begini bagus. Wah, betul lagi. Bersih lagi kan? Dengerin. Ah. Ada gosip terbaru biasa artis. Titi Kadarsih dikabarkan dekat dengan Ariel Noah. Buset, berarti udah putus dong sama Sabila juga. Wah. Dikabarkan mereka kedapatan oleh wartawan bergandengan tangan di stasiun Jatinegara. Mau cari batu akik kali. Batu bu bersih kali. Satu lagi. Ya. Ya, suruh semua karyawan laki-laki ke ruangan saya. Iya, semua. Udah nih, deh bos ya. Oh, bersih, gua kincong nih mana.
Ya ini udah nih. Sih. Kata siapa beres? Ini belum. Bersihin sepatu mereka juga. Sampai mengkilat. Ternyata gampang kali kerja jadi bos itu. Cuma tanda tangan aja. Seperti artis dangdut di kampung gue. Jangan asal tanda tangan aja, ngerti kagak lo? Hah, yang lo tanda tangan ngerti gak? Mana aku tahu. Yang penting kan disuruh minta tanda tangan. Ya aku tanda tangan. Wah, Raja. Tetap harus dipelajari dulu, Ji. Karena takutnya ada perjanjian atau kontrak yang justru ngerugiin perusahaan kan. Kalau lo main tanda tangan, bisa bahaya. Ternyata berat kali tanggung jawab bos itu. Aku tak mau lagi jadi bos. Assalamualaikum. Gimana? Berkas-berkasnya udah dibaca? Kalau udah ada yang ditandatangani, nanti biar segera diproses. Udah semua? Belum. Aku masih mempelajari. Aku baca sebentar ya. Ya Allah, Ilma lupa. Nanti 2 jam lagi kalian ada meeting sama klien. Tolong segera siap-siap ya. Lama kali meeting sampai 2 jam. Kalau di kampung gue itu kan meeting artinya pipis. Kalau orang pipis 2 jam, berarti dia anjang-anjangan. Meeting itu kalau di mari artinya rapat. Ngapain pipis? Ketemu klien, ngomongin bisnis. Oh gitu? Kalau begitu aku tatan lagi. Aku pengen segera meeting. Ayo. Sebentar dulu, Anarji. Biar Ilma telepon Bung Beta dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Tolong panggilin Bung Beta CS ya. Untuk mengantarkan Andika, Agading sama Anarji meeting di Kuningan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kita mau meeting saja di kawal. Oh, kan kita orang penting. Turun. Semua turun. Ini semua. Kalian pakai kendaraan ugal-ugalan. Itu membahayakan pengguna jalan yang lain. Ingat, kalian saya tilang dan salah satu ikut ke pos. Tapi sebelumnya, kalian harus memperbaiki mental kalian. Push up semuanya. Push up? Iya. Ayo cepat push up. Satu. Dua. Astagfirullahaladzim, kalian ini kenapa ya? Hah? Mabok? Habis minum susu biar kuat. Aduh, kena gigi. Aduh. Iya. Yeah. Aduh. Kalian sengaja kesini? Ya, sengaja lah, karena aku kangen sekali dengan kau, Rodianasya. Bang Gading. Gadis, nyusulin Bang Gading, sayang. Aduh, makasih sayang ya. Aduh, kamu tuh kesini. Kang Narji. Rodiana, kenapa kau kesini? Pasti kau kangen dengan aku ya? Makin putih saja kau, Rodiana. Waduh. Hati-hati.